aku khawatir dengan suatu masa yang rodanya dapat menggilas keimanan. Keyakinan hanya tinggal pemikiran yang tak berbekas dalam perbuatan. Banyak orang baik tapi tak berakal. Ada orang yang berakal tapi tak beriman. Ada lisan yang fasih tapi berhati lalai. Ada yang khusyuk namun sibuk dalam kesendirian. Ada ahli ibadah namun mewarisi kesombongan iblis. Ada ahli maksiat yang rendah hati bagai sufi. Ada yang banyak tertawa hingga hatinya berkarat. Ada yang banyak menangis karena kufur nikmat. Ada yang murah senyum namun hatinya mengumpat. Ada yang berhati tulus tapi wajahnya cemberut. Ada yang berlisan bijak namun tidak memberi tauladan. Ada pezina yang tampil menjadi figur. Ada yang punya ilmu tapi tidak paham. Ada yang paham tapi tidak menjalankan. Ada yang pintar tapi membodohi. Ada yang bodoh tapi tak tahu diri. Ada yang beragama tapi tak berakhlak. Ada yang berakhlak tapi tak bertuhan. Lalu di antara semua itu, di mana aku berada? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.